Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membuat sebuah video di mana di sini saya mempunyai sebuah bahan bonsai original. Sahabat-sahabat bisa melihat daunnya itu luar biasa. Sahabat-sahabat pertumbuhannya bagus. Kali ini saya akan membuat ataupun membagikan tip cara mempernis bonsai kelapa original kita yang ini sahabat-sahabat dengan metode atau dengan cara terbaru, yaitu dengan memakai cat ataupun pernis nih sahabat-sahabat. Di sini saya mempunyai pernis costing nih sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa membelinya di online, di toko online. Murah nih sahabat-sahabat, Rp25.000 harganya. Sahabat-sahabat bisa dicek kembali. Di sini adalah ini sebetulnya untuk sepatu nih sahabat-sahabat, yang pernah saya buat tutorialnya di minggu-minggu kemarin untuk memperkilat sepatu yang sudah kita cat. Sekarang kita coba buat di bonsai kelapa original tanpa kita mulai dengan cat. Oke sahabat-sahabat, simak terus video dari saya, jangan di skip ya. Oke sahabat-sahabat semua, sekarang akan kita vernis yang bertujuan memperindah bonsai kelapa original dengan memakai casting nih sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, macam saya bilang tadi, bisa dibeli di toko-toko Shopee di online, murah nih sahabat-sahabat. Sekarang akan kita cat bonsai kelapa original ini, apa yang akan terjadi, apakah warnanya semakin bagus atau bagaimana. Oke sahabat-sahabat, simak terus ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah mendukung channel saya sejauh ini. Dengan kalian semua, channel saya dapat berkembang sampai hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang baru menonton di channel saya, di channel Ardi Arkan Olga, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya, supaya di kemudian hari kalian dapat menonton video-video terbaru dari saya yang pastinya bermanfaat. Oke sahabat-sahabat, sekarang akan kita mulai. Thank you.
Oke, sahabat-sahabat, sekarang akan kita tunggu beberapa jam dulu biar pernis ini kering. Oke, sahabat-sahabat, kita tunggu dulu ya. Sampai 1 atau 2 jam dia akan mengering. Oke, sahabat-sahabat, simak terus ya. Oke, sahabat-sahabat, inilah hasilnya setelah kita cat. Kita pernis bonsai kelapa original nih sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat bisa melihat warnanya lebih alami, lebih berkilau. Oke, sahabat-sahabat, sekian dulu video dari saya. Salam persahabatan, salam persaudaraan, salam silaturahmi, salam kopi tanpa gula. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.